Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anak soleh soha sekalian Pelajaran kita hari ini ialah Quantifiers Penggunaan kata much, many, a lot of, a few atau few, a little atau little Quantifiers merupakan kata atau kumpulan kata yang biasanya terletak sebelum kata benda atau noun Dan kita bisa menggunakannya pada saat kita ingin memberitahu jumlah atau ukuran dari suatu benda tersebut. Nah, di sini antum melihat ada tumpukan buku di bawahnya. Nah, kita akan memberitahu tumpukan buku tersebut misalnya jumlahnya ya. Jadi, quantifiers ini ya ada dua kelompok. Uh, yang pertama, kelompok much, many, a lot of. Ini termasuk kepada kelompok large quantities. Itu uh, jumlah-jumlah yang besar, tergolong besar. Kemudian, kelompok yang kedua, a few, a little, a little, ya. Ia termasuk kepada small quantities. Small quantities ini ialah jumlah-jumlah yang tergolong kecil, gitu. Yang pertama, much. Much artinya banyak. Ya, digunakan untuk menghitung benda atau uh, menghitung benda yang tidak dapat dihitung. Tidak dapat dihitung atau uncountable known. Uncountable known itu seperti uh, sugar, misalnya ya, gula water air, oil minyak dan masih banyak lain uh, contoh lainnya seperti powder tepung itu, sand pasir ya, hair rambut. Itu kan semuanya uncountable belum tidak dapat dihitung. Nah, ini contoh penggunaan much. We need much water. We need much water. Uh, kita membutuhkan banyak air. Nah, much ini artinya banyak gitu. Tapi digunakan untuk yang angkan table. We need much water gitu. Uh, it contain uh, much oil gitu. Itu mengandung that food contain that food contain much oil gitu. Makanan itu mengandung banyak minyak misalnya. Ya, paham ya. Kemudian yang kedua, many. Many juga artinya banyak. Namun, ia digunakan untuk menghitung benda yang dapat dihitung. Gitu. Dapat dihitung seperti pen, book, bag. Ya. Uh, yang biasa-biasa saja -biasa yang dapat kita hitung. Sepertinya uh, buku, ya, pena, tas, pensil, dan lain-lain. Ini contoh penggunaannya. I have many pen. I have many pen. Saya punya banyak pena. I have many book. She has many bag misalnya dia punya banyak tas dan lain-lain yang ketiga a lot of a lot of juga artinya banyak kalau untuk yang a lot of ini uh, boleh digunakan uh, ini a lot of ini artinya banyak Ya digunakan untuk menghitung benda yang dapat dihitung maupun tidak dapat dihitung itu jadi boleh kedua-duanya ya contohnya Ahmad visited a lot of place Ahmad telah mengunjungi banyak tempat gitu. Yang keempat, a few and few. Untuk yang a few ini, a menu, few menunjukkan jumlah yang sedikit atau positif. Kalau yang few ini, menunjukkan uh, konotasi negatif alias kurang. Nah, paham ya? A few ini artinya, kalau kita indonesiakan, artinya beberapa. Kalau few, kalau kita indonesiakan, artinya tidak banyak atau kurang. Jadi, a few atau few ini digunakan untuk kata benda yang uh, dapat dihitung. Gitu. Ini contohnya, contohnya perhatikan di bawah ada Aisyah. Uh, Aisyah is happy. She is having a few girls today. Aisyah sangat berbahagia. Gitu. Aisyah berbahagia. Gitu. Aisyah happy ya. She is having a few girls today. Dia uh, mempunyai beberapa tamu hari ini. Nah, dia mempunyai beberapa tamu hari ini gitu. Jadi Aisyah happy dia punya beberapa tamu hari ini. Contoh kedua, Aisyah is sad. She is having few guests today. Ah few ini artinya kurang ya. Aisyah sedih. Dia punya uh, kurang atau sedikit tamu hari ini gitu. Yang kelima, a little atau a little dan little. A little dan uh, little ini sama seperti a few atau few. Hanya saja, ya digunakan untuk benda yang tidak dapat dihitung. Nah kalau yang tadi, yang nomor empat tadi, Epu eh, dan Piu ini, untuk yang dapat dihitung. Kalau ya, ilil dan lil ini digunakan untuk yang tidak dapat dihitung. Contohnya, Ali likes the coffee, it has a little sugar in it. Ali likes the coffee, it has a little sugar in it. Uh, Ali menyukai kopi itu, ia mengandung... Ya. Uh, Terdapat uh, sedikit gula di dalamnya gitu. Berarti ada gulanya ya. Nah, gula di dalamnya. Kalau yang untuk konotasi negatifnya. Ali doesn't like the coffee. It has little sugar in it. Little artinya kurang. Ali tidak menyukai kopi itu. Uh, karena sedikit gula di dalamnya gitu. Nah itulah. Uh, beberapa penggunaan. Kata-kata um, tentang first. Demikianlah kegiatan pelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan bacakan. Alhamdulillah, alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.